Hai hai, aku nyesel sih kenapa aku nggak tahu ini dari dulu. Dikira nggak ada khasiatnya, ternyata jus ini bisa nurunin kolesterol dan asam urat. Ini beneran dari sari buah murni, tanpa tambahan gula. Aku cuman kasih es batu aja biar dia lebih segar. Nah kagetnya lagi, bahannya itu ternyata nggak mahal. Aku pakai semangka, dia itu ada manis, terus airnya juga banyak ya kan. Segernya dapat dari nanas, terus ada lemon, ini udah dibuang bijinya biar nggak pahit. Dan pakai jahe sedikit untuk ngasih rasa yang makin lengkap. Sebenarnya semua takarannya ini bebas aja ya, kalian sesuaikan selera aja. Aku emang lebih suka ngejus pakai ini nih dibanding pakai blender. Ini Slow Juicer ID Life tipe yang Big Mouth. Dan ini nggak ada mata pisaunya ya, jadi buah atau sayur itu dilumat pakai batu pelumat yang hitam ini dan diambil airnya. Karena ini tipe yang Big Mouth, jadi sekali masuk itu bisa lebih banyak. Lihat deh tuh, ampasnya langsung terpisah otomatis dan ampasnya juga kering kayak gini kan? Dapatnya itu 1 liter lebih, kalian bisa simpan di botol-botol kayak gini dan masukin kulkas. Nah, emang kombinasi jus ini dipercaya untuk kolesterol dan asam urat bagus banget sih. Apalagi ini ada manis, ada asam-asam segernya, ditambah jahe yang ngasih rasa lengkap. Bahannya nggak mahal kan? Dan ini kalian bisa tambahin es batu aja supaya rasanya itu lebih seger lagi. Alat dapur yang aku pakai dari ID Life. Masak-masak dengan ID Life jadi lebih mudah dan praktis. Kalau kalian mau samaan pakai alatnya, nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Nah ini dia bahan-bahannya, silakan kalian save, nanti tinggal kalian bikin deh di rumah. Share videonya, dan kalau kalian udah remake ini, kalian bisa tag aku di Instagram di glen_pasaribu. Happy cooking!